Ajak Anda melakukan trekking naik turun jurang untuk menuju ke desa Gir Pasang. Kita akan mencoba trekking kurang lebihnya melewati 1000 anak tangga lebih. Suasana pegunungan bisa menjadi pilihan untuk melepas penat. Salah satunya kampung terpencil di Dusun Gir Pasang, Desa Tegal Mulyo, Kecamatan Kemalang, Klaten. Sebuah desa yang menyajikan kehidupan tradisionalnya beserta keindahan alam Gunung Merapi. Pagi hari menjadi waktu yang tepat untuk menyusuri ribuan anak tangga menuju kampung Gir Pasang. Untuk menuju Gir Pasang harus dilanjutkan dengan berjalan kaki. Kendaraan bisa diparkirkan ke warga. Disinilah petualangan menyusuri surga tersembunyi di lereng Merapi sesungguhnya baru dimulai. Jalur utamanya berupa anak tangga yang telah diperkeras dengan semen dan juga pasir. Warga setempat menyebut akses jalan itu dengan 1001 anak tangga, meskipun jumlahnya lebih dari itu. Saat menapaki perjalanan dari Dusun Ringin ke Gir Pasang, mata langsung disuguhi hijaunya vegetasi. Pohon bambu serta tanaman keras lainnya tampak tumbuh lebat menghiasi di setiap perjalanan Anda. Sesekali Anda akan berjumpa dengan warga Dusun Gir Pasang. Warga Gir Pasang sudah terbiasa melewati jalur tersebut tanpa harus beristirahat di tengah perjalanan. Padahal mereka bahkan ada yang membawa beban berat, seperti rumput, sayuran, dan arang. Karena kebiasaan itu, rata-rata waktu tempuh hanya sekitar 15 menit hingga 30 menit. Berbeda dengan kami yang baru pertama kali menyusuri ribuan anak tangga, rasa lelah akan cukup terasa, sehingga waktu perjalanan bisa mencapai 45 menit, apalagi anak tangga yang dilewati berkelok-kelok. Kampungan Gir Pasang sendiri berada di kawasan lereng Merapi, dengan jarak sekitar 4 km dari puncak Merapi. Berada di wilayah perbukitan dengan ketinggian sekitar 1100 mdpl. Suasana sejuk nan asri memang mewarnai selama perjalanan menyusuri anak tangga menuju Gir Pasang. Perjalanan semakin menyenangkan karena dipadu dengan keramahan warganya. Thank you.
Mayoritas rumah di Girpasang berlantai tanah, berdinding anyaman bambu serta genting dari tanah. Tampak kayu atau bambu, kebun bunga, sayuran, serta kandang ternak di pekarangan rumah warga. Begitulah suasana yang tersaji di Dusun Girpasang, yang hanya dihuni 12 kepala keluarga, terdiri dari 37 jiwa, tinggal di 9 rumah dengan mayoritas bekerja sebagai petani sayuran dan beternak.